Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Angie Baskoro diam-diam telah persiapkan warisan ini untuk Bilqis Humairah Rajab. Kabar gembira tengah dirasakan oleh mantan suami Ayu Ting Ting, Angie Baskoro. Setelah bertahun-tahun dilarang menemui darah dagingnya, Angie Baskoro akhirnya diizinkan Ayu Ting Ting untuk bertemu dengan anaknya, Bilqis Humairah Rajab. Entah apa yang membuat Ayu Ting Ting akhirnya luluh. Namun semua perseteruan sang biduan dengan Angie Baskoro nampaknya perlahan pudar. Melansir kanal YouTube House of Wendy pada Jumat, 3 September 2021, Ayu Ting Ting mengaku akan mengizinkan putri semata wayangnya, Bilqis Humairah Rajab, jika ingin bertemu ayahnya. Ayu Ting Ting mengaku tak akan melarang keduanya bertemu suatu saat nanti. Gue gak boleh egois. Kalau nanti dia ingin tahu dan ingin bertemu, ya gue akan dampingi dia, ujarnya. Menurutnya keputusan itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Semakin gue dewasa kan gue pasti semakin belajar, sambungnya. Tapi Bilqis tetap dalam jangkauan gue, karena yang paling tahu diri gue, ya gue yang paling tahu, lanjutnya. Ternyata pengakuan Ayu Ting Ting tersebut sudah didengar oleh Angie Baskoro. Mendengar hal itu, Angie Baskoro bahagia dan sangat antusias. Melansir kanal YouTube Seleb Oncom News pada Jumat, hal itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum Angie Baskoro, Denny Carroll. Dilansir dari medan.tribunnews.com, dirinya mengungkapkan reaksi Angie usai mendengar Ayu Ting Ting memperbolehkannya bertemu dengan Bilqis. Tak Angie cuma menyampaikan, satu, dia berterima kasih kalau memang Ayu benar-benar mau mempertemukan dia dengan anaknya, ujarnya. Selain itu, ia juga menyerahkan segala keputusan mengenai kapan mereka bisa bertemu. Kedua, dia menyerahkan semua ke Mbak Ayu. Di mana, hari kapan, tempatnya di mana, semua diserahkan ke Mbak Ayu, lanjutnya. Jadi Mas Angie mengikuti saja kalau Mbak Ayu menyerahkan ke Mas Angie. Mas Angie akan menyelesaikan semuanya, sambung dia. Selain itu, Denny juga menyebutkan bahwa Angie sudah menyiapkan masa depan untuk Bilqis Humairah Rajab. Kemarin sih ada ucapan, akan dibiayai. Terus masa depan anak ini akan dilihat, itu satu. Kemudian Angie juga mengharapkan bisa membuat asuransi-asuransi untuk anaknya di masa depan, ujarnya. Ia menegaskan kliennya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk putrinya. Prinsipnya itu Angie sudah siap semua untuk anaknya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.